Tasri, bye bye. Datuk. Anwar The Untold Story ini dia berlatar belakangkan tahun 98 di mana tahun reformasi itu terjadi. Secara jujurnya saya tidak merasai zaman reformasi sebab saya semasa reformasi jadi saya masih kecil, saya baru 9 bulan. So saya jangkakan daripada filem ini saya dapat merasai keadaan di zaman itu. Mungkin akan adalah scene-scene yang sedih dan scene-scene yang akan buat kita rasa bangga dengan Datuk Seri Anwar. Saya bangga dengan kegagahan dia. Saya percaya sama dia. Memang dia memperjuangkan negara Malaysia. Okay. Saya gagah, bangga dengan dia, keadaan dia. Saya merasakan tentang perjuangan Anwar untuk mempertabatkan negara kita sehingga beliau menjadi PN. Saya rasa gitulah. Sebab nampak pada poster-poster tu kan, nampak macam satu perjuangan yang diterapkan oleh Anwar untuk rakyat, insyaAllah. Jadi sesiapa yang melihat cerita ni, saya rasa dia akan menjadi lebih semangat untuk memperjuangkan politik. Ya. Ada yang rasa sedih, ada yang rasa wow, ini cerita yang salah satu politician kita alami kan. Some of people ada yang tak tahu benda-benda tu. Some ada yang memang keep track. So pada saya cerita ni buat kita rasa how politician real life sebenarnya. Thank you so much.